kita udah lagi share dulu ke arah sini. Abilah mau kasih tahu kalian bahwa di dalam sini bisa dibuka. Seperti ini adik-adik. Abilah mau keluarin mainannya dulu. Tuh, ada daging. Nih, ada bumbu masaknya. Ada piring. Ada spatula. Ada untuk mengangkat makanannya. Tuh, piring lagi. Nih, aduh banyak banget sih. Ini keren banget. Ada ayam-ayaman. Ada sosis. Tuh, ada daging. Daging lagi, daging lagi. Wah, Kak Bella bisa gendut nih kalau makan kayak gini terus. Oke, sudah sekarang kompornya Kak Bella naikin lagi ke atas. Ya, ini bisa Kak Bella taruh di sini. Misalnya nanti kalau makanannya udah matang, Kak Bella bisa taruh di sini. Ini Kak Bella benerin dulu. Udah. Selanjutnya, Kak Bella mau kasih tahu kalian bahwa mainan ini bisa mengeluarkan suara dan lampu yang bisa menyala. Kak Bella mau contohin ke kalian ya. Misalnya Kak Bella mau masak sosis. Sosisnya Kak Bella masukin ke sini. Lalu kita masak adik-adik. Cara masaknya itu digeser ke arah sini. Adik-adik dengar suaranya kan? Ada lampunya juga yang bisa menyala. Dan kalau sosisnya matang, nanti sosisnya berubah warna. Kak Bella udah gak sabar nih. Selanjutnya, Kak Bella mau masak apa ya yang enak? Masak daging. Masak dagingnya itu di sini. Kita panggang dagingnya ya. Caranya sama kayak tadi. Tombolnya diputar ke arah sini. Ada lampunya juga adik-adik yang bisa menyala. Nanti kalau dagingnya sudah matang, dagingnya juga berubah warna. Kita tunggu ya. Nih adik-adik, microwave ini mempunyai tombol. Tombol yang aktif itu ada open, ada on off. Di sini itu sebenarnya ada timer, tapi dia nggak bisa dipencet. Nggak apa-apa adik-adik, tapi ada yang seru di sini. Kak Bella kasih lihat kalian ya, ini untuk opennya dulu. Masukin daging ayamnya. Masukin daging ayamnya ke sini. Lalu ditutup. Sudah siap dimasak? Siap dong. Nih, masaknya ini ya, on dan off. Duh, keren banget kan? Microwave-nya bisa muter-muter. Nanti ayamnya juga bisa berubah warna nih kalau udah matang. Kak Bella mau makan apa lagi ya? Kak Bella mau menggunakan teflon ini untuk memasak daging-daging yang lainnya. Dibuka. Dagingnya dimasukin. Ada sosis lagi adik-adik. Wah, Kak Bella bisa kenyang banget ya hari ini. Kita tutup. Kalau udah ditutup, di sebelah sini ada tombol untuk memasaknya. Kita pencet nih kayak gini. Tuh, lihat deh. Ada lampunya juga nih tadi. Sekarang sosisnya mau Kak Bella balik.
daging-dagingnya juga udah matang semuanya. Kak Bella matiin dulu teflonnya ya. Nih matinya di tombol yang ini. Oke. Karena semua makanannya daging-daging, Kak Bella cuma mau makan ayam sama sosisnya kira-kira. Nih jadi kayak sendok, ada garpu. Di bagian sini itu ada tempat untuk menaruh bumbu-bumbuan. Nah, Kak Bella ini cuma punya slice strawberry dan juga botol susu. Jadi Kak Bella taruh di sini deh.